Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Jadi tepat di depan saya terdapat salah satu Android TV dengan merek Sharp ya. Kita akan membagikan salah satu cara ketika kita menginginkannya mengaktifkan penelusuran suara saat menggunakan YouTube atau aplikasi-aplikasi lain ya yang menggunakannya penelusuran dengan suara atau Google Voice ya. Nah, sebagai contoh kita pertama kita buka YouTube ya. Ini pertama kita nyalakan dulu konektivitas di TV, internet dengan jaringan WiFi ya. Nah, oke, setelah tersambung kita coba membuka YouTube. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi YouTube atau menikmati fasilitas YouTube ya, tentunya kita akan mencari ya, menelusuri salah satu yang kita inginkan. Nah, jika kalian mengetik seperti ini, kemungkinan kesal dan lebih lama ya. Nah, adapun yakni bisa dengan menggunakan penelusuran suara ya. Nah, ucapkan sekarang kita coba sebagai contoh telolet. Nah, terdapat keterangan tidak terdengar dan coba lagi. Nah, karena memang untuk remote dengan TV tersebut belum terkoneksi untuk penelusuran suara tersebut. Nah, dan bagaimana cara untuk mengoneksikan antara remote dengan Android TV tersebut untuk bisa menggunakan fasilitas penelusuran suara atau Google Voice ya. Jadi pertama kita keluar terlebih dahulu. Nah, pada tampilan menu ini kalian masuk di pengaturan setelan, enter, kemudian kalian masuk di remote dan aksesori ya, kita enter. Nah, jadi di sini sedang proses mencari aksesori dengan keterangan sebelum menghubungkan atau menyambungkan perangkat Bluetooth, pastikan perangkat dalam mode penyambungan. Nah, di sebelah kanan sini juga terdapat keterangan remote control ya. Kemudian kita coba enter ya pada remote control. Apakah sudah bisa terkoneksi ya? Nah, ada keterangan remote control menyandingkan. Nah, tidak dapat menyandingkan. Tetap ya, tidak bisa. Kita sekali lagi, kita coba tekan enter. Apakah sudah bisa? Oke, nah jadi begini caranya teman-teman. Ketika kalian sudah masuk di menu seperti ini, tampilan seperti ini, kemudian terdapatnya keterangan remote control. Pada remote Android TV Anda, kalian tekan secara berbarengan, yakni panah atas di atas enter, kemudian panah atas di keterangan channel ya, CH ini kurang lebih 5 detik. Oke, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita lepas. Nah, kita kembali ke layar ini, kita coba enter kembali ya setelah melakukan penekanan dua panah tersebut. Nah,
keterangan sedang menyandingkan, menyambung. Oke, kita berhasil menyambungkan konektivitas antara remote dengan TV tersebut ya. Oke, setelah selesai menyandingkan antara remote dengan Android TV tersebut, kita coba kembali ya, masuk ke YouTube dengan melakukan penelusuran dengan suara ya, pencarian. Apakah sudah bisa? Sebagai contoh, saya akan melakukan pencarian telolet. Telolet. Nah, oke. Okay. Nah, sudah bisa ya. Kita menggunakan penelusuran menggunakan suara. Nah, kita coba ulang. Cicak-cicak di dinding. Nah, oke. Okay. Oke, jadi seperti itu tutorial yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat.